Kembali lagi dengan kami di dari hari ini kami lagi mandi berenang di Brastagi Tongging. Di Tongging. Halo guys, jadi hari ini Abang Jap lagi berenang di kolam renang Sukacita ya guys namanya. Nih, kolam renangnya view-nya bagus banget. Ya, jadi dia view-nya langsung ke Danau Toba. Cantik banget kan. Ini daerah Tongging ya guys. Airnya dingin banget guys, seperti es. Nah jadi di sini berenangnya hanya 10.000 ya guys per orangnya. Saya openernya juga murah, hanya 50.000. Jadi ini kalau dari kota Medan, nih view-nya bagus banget. Sekitar 3 jam. Ada penginapannya juga, penginapannya 250.000. Seru banget guys. Nih jadi kalau kalian ini sih buat kolam renangnya nih tidak terlalu dalam ya, jadi kalau mau berenang yang dalam bisa langsung ke Danau Tobanya itu di pinggiran di sana, naiknya nanti dari sana dikasih pelampungnya juga, yang nggak bisa berenang bisa pakai pelampung. Seru banget. Nah ini ada ikan duyungnya juga guys. Selalu berenang sini kita sambil lihat ikan duyung gratis, ada dugong juga guys. Dingin banget. Jadi ini masih pagi ya, kami berenang ini masih jam 9 kali ya. Dingin banget, seger banget guys. Kalau udah di sini nggak mau pulang guys. Jadi ini masih sepi banget, cuman kami aja ini kayak kolam renang pribadi. Nih duyungnya bisa manyun-manyun. Seru banget guys. Tadi kakak Jiji udah berenang tapi nggak tahan saking dinginnya, sudah menggigil. Ini Abang Jap dia tahan karena persediaan lemaknya masih banyak. Jadi dia tidak tahan, dia tahan dingin karena cadangan lemaknya menutupin dagingnya yang kedinginan. Cantik banget kan guys. Jadi kalau foto tuh sini view-nya bagus banget guys, gini ha. Cakep banget guys. Keren guys. Kalau kalian main ke Brastagi, singgahin deh kemari ya. Jadi ini dari Brastagi hanya 1 jam lagi gitu. Sudah sampai sini murah. Jadi kalian kalau mau makan di sini juga situ banyak yang jual makanan, ada ikan bakar, lengkap ya. Tuh. Jadi nggak perlu mikir-mikir lagi, langsung datang aja kemari guys. Seru banget. Jadi ini kolam renang lumayan luas ya guys. Jadi anak-anak balita juga bisa mandi di sini. Kalau yang dewasanya bisa langsung berenang di Danau Toba. Seru banget guys. Jadi di pondok juga nanti tersedia jual makanan juga tuh lengkap ya. Ada nih kamar mandinya deket. Dingin banget. Jadi ini mataharinya belum keluar, jadi belum panas banget. Seru banget guys. Ngomong udah kedinginan. Terus jalannya kemari juga bagus ya, udah di aspal semua. Jadi aman deh, pokoknya nggak ribet, murah, dan cantik banget. Ya udah dulu ya guys, gitu reviewnya kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.